Halo, jumpa dengan saya Mario Antonius Birowo. Saya Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Senang berjumpa dengan Anda sekalian. Kita memiliki suatu program studi yang akan ditempuh dalam waktu 1,5 tahun. Jadi, saudara-saudara sekalian akan memiliki waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan program studi sampai kemudian Anda akan memiliki gelar Magister Ilmu Komunikasi. Kita akan berjuang bersama di dalam proses perkuliahan, belajar bersama melalui berbagai metode yang sudah disiapkan oleh para pengajar. Para pengajar kita sudah disiapkan merupakan orang-orang yang telah lulus dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri, di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan kita sudah menyiapkan berbagai materi yang sungguh-sungguh sudah berasal dari orang-orang yang berkompeten. Para pengajar ini memiliki pengalaman mengajar maupun riset yang sudah mumpuni. Berbagai kerjasama sudah dilakukan dan berbagai grant atau hibah penelitian dari luar sudah didapatkan. Ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap kualitas dari para pengajar kita. Saudara-saudara sekalian, kita merasa bahwa dalam perkembangan ilmu komunikasi saat ini, suatu hal yang sangat lumrah adalah penggunaan teknologi, khususnya di dalam dunia digital. Oleh karena itu, baik kita untuk mempelajari hal-hal tersebut supaya kita tidak ketinggalan dengan situasi di luar sana. Berbagai hal yang akan kita bahas dalam perkuliahan merupakan studi kasus yang sudah disiapkan dan akan dibahas bersama-sama antara dosen dan para mahasiswa. Jadi, aktivitas dari perkuliahan menuntut partisipasi aktif kedua belah pihak. Jangan khawatir ketika Anda mengalami situasi perkuliahan melalui daring, karena kami sudah menyiapkan bahwa perkuliahan daring ini tidak akan mengurangi kualitas belajar kita. Jadi, manfaatkan dengan baik berbagai hal yang sudah disiapkan dan pasti kita bisa maju bersama-sama. Ya, ada dua konsentrasi studi di dalam program S2 kita, yaitu manajemen komunikasi publik dan manajemen media digital. Kedua program ini merupakan sesuatu yang penting untuk Anda ketahui, yaitu pada dasarnya Anda ada di level S2 atau pasca sarjana yang diharapkan Anda memiliki kemampuan analisa dan kemudian berpikir secara strategis. Oleh karena itu, kemampuan ini harus didukung oleh wawasan yang kuat. Wawasan yang kuat bisa dibantu melalui proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga perlu dibantu juga oleh aktivitas mahasiswa sendiri melalui belajar banyak melalui referensi-referensi yang sudah tersedia di ilmu komunikasi tempat kita maupun di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, karena peserta kuliah biasanya datang dari mahasiswa-mahasiswa yang berlatar belakang fresh grade serta berpengalaman kerja, maka akan menjadi menarik ketika diskusi itu terjadi di antara kedua belah pihak. Yang satu akan berbicara dari perspektif sebagai fresh grade dengan kematangan teoritik, sedangkan kemudian dari teman-teman yang memiliki pengalaman kerja berdasarkan hal-hal yang dia alami di dunia kerja. Dan biasanya akan saling memberikan support, dukungan satu sama lain, dan diskusi akan menghasilkan suatu pengetahuan dan pemahaman yang baru. Dan inilah salah satu cara kita belajar yang baik di kelas pasca sarjana. Ya, sekarang kita ada di ruangan kelas hybrid untuk proses belajar mengajar, di mana para mahasiswa bisa hadir sebagian di ruangan kelas ini dan sebagian lagi ada di rumahnya masing-masing, ya, dan mengikuti melalui apa yang disebut sebagai Teams, ya. Dan di sana para mahasiswa sebenarnya memiliki posisi yang sama, baik yang ada di rumah maupun yang ada di kelas, bisa melangsungkan proses interactivity dengan dosen dan juga teman-teman yang lain. Jadi pada saat kita nanti kuliah melalui daring, fasilitas yang diberikan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta adalah berusaha mendekatkan mahasiswa dan para dosen dalam situasi perkuliahan yang nyata, namun sebenarnya tidak harus di satu tempat yang sama. Ini merupakan model hybrid di mana kita ikut merasakan tentang bagaimana dunia digital membantu kita. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan,
Sekarang adalah contoh pada saat saya memberi presentasi pada materi kuliah. Dan ini merupakan perkenalan dari saya. Dan nanti pada saat yang sama, para mahasiswa akan bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan melalui Teams, ya, daring, maupun juga misalnya teman-teman yang terbatas sekali yang ada di ruangan kelas ini. Dan para mahasiswa sendiri ketika ingin merasakan kehadirannya sungguh-sungguh di ruangan fisik ini, walaupun ada dari tempat yang jauh, bisa mendapatkan materi-materi yang ketika dilakukan oleh sang dosen di ruangan ini bisa diikuti, ya, dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki. Seperti misalnya saya akan memberikan suatu bentuk formula, ya, apa itu komponen-komponen komunikasi, ya. Maka para mahasiswa juga bisa mengikuti secara langsung, ya, dari jauh untuk proses yang saya tuliskan. Demikianlah apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, bagaimana proses belajar mengajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta akan mendukung studi Anda di program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Atmajaya Yogyakarta. Dan mari kita belajar bersama, sampai ketemu lagi. Terima kasih.